بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى من نفع في أُولَمِ فيه دارين أمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ألا يفقهون في آذانهم وقراء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساتير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ أُكِفُوا على ala nari faqalu liya laytana nuraddu wala tukaziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada bal ya bada lahum ma kanu yakhfuna min qablu ولو ردوا لعادوا رمانه عنه وإنهم لكاذبون صدق الله العظيم والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم لأنطار مرققة Man yastami'u ada orang yang mendengarkan ilaika kepada engkau idza apabila engkau membaca Al-Qur'an waja'alna dan kami jadikan ala qulubihim atas hati-hati mereka akinatan agtiatan tertutup hmm, ada tutupan Al-Quran didengerin tapi sama Allah ditutupin. Ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu. Ya. Jadi enggak sama akobulin atau sima akobulin jadi didengarin tapi kagak dipakai karena Allah tutupin. Ini yang takut begini. Kita sama Allah. Takut begini. Kita dengerin tapi kita nggak dikasih hidayah sama Allah. Nah, ini takut begini. Hmm. Ya, kita minta sama Allah selalu supaya apa? Diberikan petunjuk sama Allah. Minta dikasih yang ya sima akobulin mendengar menerima dinasihatin nerima yang dinasihatin manggut-manggut aja ya tadi aja tapi nggak dipakai kan banyak yang begini orang ya. Nasihati nama orang tuanya anggot ya. Dia ya, Sama gurunya dia ya, Dengerin sih, tapi kagak diamalin. Ini modelnya kayak begini. Agatiatan wa ja'alna 'ala qulubihim agat ayah akinatan ya agetiatan tutupan tertutup dengerin tapi ketutup supaya apa Allah <tutup> yafkohu supaya ya bahwa tidak mereka memahami akan dia yafhamu <tutup> Qur'an supaya mereka tidak paham Qur'an Ya, berarti ada orang yang dengarkan Al-Quran tapi enggak dikasih hidayah sama Allah. Enggak dikasih paham hidayah. Dengerin Al-Quran. Tapi enggak dikasih. Ya. Ada orang dengerin Al-Quran, air matanya menetes, menangis, kesentuh hatinya. Ada. Hmm. Berarti apa dia paham dikasih sama Allah. Wa fi adanihim waqra dan pada telinga mereka ada ya tersumbat somaman tuli fala yasmaunahu maka mereka tidak dapat mendengar akan dia sima aqbulin atau sama aqbulin dengan pendengaran nerima jadi kalau dibilangin begitu pakai Al-Qur'an, enggak dipakai Al-Qur'annya. quran, Al -Quran ya dengerin tapi nggak diamalkan. Dengerin Al-Qur'an tapi nggak diamalkan. Dibaca Al-Qur'an tapi nggak diamalkan. wa in yaraw ayatin la yu'minu biha hatta iza ja'uka ka. yaqulu allazina kafaru in ma hadza Quranu illa asatiru wa in dan jika mereka ya Jika mereka melihat kulla ayatin setiap ayat la yu'minu biha mereka enggak beriman dengan ayat itu Dia niat ayat tapi enggak beriman. Hatta sehingga idza ja'u ka mereka datang kepada engkau yujadiluna ka mereka mendebat engkau. Yaqulu allazina kafaru berkata orang-orang yang kafir inma ma tidaklah ini hadza Qur'anu illa asatiru kecuali kecuali ya. Ya. Yeah dongengan dongengan eh, akan sibuk bohong bohongan buat buatan al awalin orang orang terdahulu jadi al Quran dibilang hanya dongengan belaka illa asatirul as awalin Ini dakwah Nabi dulu begitu. Berat Nabi rasain. Susah Nabi rasain. Tapi Nabi enggak ya, mundur. Enggak pantang mundur. Sabar Nabi. Masya Allah. Kalau kita memang enggak seberapa dakwah kita. Nabi dakwahnya ngajakin orang masuk Islam. Ya. Kalau kita dakwah kita... Ya. Udah Islam ya. Ya, dakwah kita udah udah Islam. Kita mau nyiram aja. <laughs> oh, Nabi nanam, nandur. Dan enggak ada cari duit Nabi. Kalau kita pengen ikut Nabi, dakwah begitu. Jangan kita mencari duit, jangan. Niat apa? Nolongin aja. Ta'awanu alal birri wa Kita berdakwah itu Niat nulungin orang Biar orang selamat yeah. Niatnya itu Biar orang Ya Apa Berakhlak Biar orang pinter Biar orang beradab Jangan nyari duit. Ntar ketika kita dapat duit dibagi duit, ah itu namanya hadiahan, hadiatan minallah hadiah dari Allah. Seneng hadiah dari Allah seneng. Itu enggak gampang. Kita berdakwah, nggak nyari duit, ngajar, nggak nyari duit, tuh nggak gampang. Kita harus deket-deket sama orang yang begitu. Hmm. Uh, ntar akan uh, kita kewagian, semangatnya. Hmm. Apalagi zaman sekarang kan orang ngari uang. <laughs> Iya. Dijadi apalagi dijadiin mata pencarian. Jangan sampai. Ya. Udah capek hasilnya ada. Hmm. Ulama-ulama dulu pun begitu, enggak cari uang. Ya, ulama-ulama dulu enggak ada. Bisa ngajarin ngaji aja, cukup. Ada. Kiyainya macul di sawah. Oh, di sini enggak ada macul. <laughs> ya. Lama-lama dulu begitu, enggak ada nyari duit. Makanya muridnya jadi-jadi. Sekarang coba, zaman sekarang kita lihat bagaimana. Ada, belum lama kemarin orang ngomong sama saya. Anaknya kan kemarin memang belum naik, anaknya. Anaknya belum naik. Kalau di sini kan memang begitu di sini. Kalau belum bisa baca kitab, belum naik. Dia mau nangis kayak apa ya enggak apa-apa nangis saja. Dia mau berhenti itu ya resiko kita. Karena misi saya, saya kepengen bisa. Itu risiko saya itu memang keputusan ini saya ambil begini, ya. Jangan pernah dirubah-rubah. Ya. Dia enggak naik, ya, dia enggak apa-apa lebih baik dia nangis sekarang daripada nangis nanti. Mana nangis nanti? Nah, ya. Tadi cerita yang tadi. Pas di wisuda kata dia, saya mah kata dia dia nangis, kiai, saya dulu nangis, saya lulus. Saya bukan lulus pesantren, lulus sekolah katanya. Jadi dia lulus pesantren tapi nggak bisa baca kitab. Saya bukan lulus pesantren tapi lulus sekolah. Jadi kemarin anaknya belum naik. Terima kasih dia. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita kalau nggak dinaikin tuh terima kasih dan dan bahkan minta supaya jangan dinaikin. Nah itu bagus tuh murid tuh. Saya anak saya sekolah begitu, ustad. Anak saya jangan dinaikin ya kalau nggak bisa. Saya mohon dah pokoknya jangan dinaikin. Ya. Mohon jangan dinaikin. Saya minta seminta-mintanya kalau belum pantas jangan dinaikin. Saya pengen nilainya mutlak naik mutlak yakin naik. Ya. Ya. Karena ketika dia nggak naik, ya itu akan jadi pelajaran. Kecuali udah bapak baba ya wow, ya, lain lagi dah ya. Oh wow, jangan begitu. <laughs> sistemnya beda. Kalau anak-anak sistemnya begitu, harus begitu. Iya. Jadi kalau orang dulu ulama-ulama dulu gitu. Enggak ada ya. mencari uang. Andai kata ada, andai kata ada hanya buat keperluan yang dibutuhkan yang perlu kalau sekarang pakai uang mahal di bidang ikhlas bayar mahal dibilang ikhlas gimana ini ikhlas <gayar> barometernya di mana orang miskin nggak bisa masuk yang masuk hanya orang kaya barometer ikhlasnya di mana Ini bukan nggak boleh bayaran, bukan apa SPP saya boleh ikut pendapat yang bolehin, tapi jangan mahal-mahal yang harga ekonomis, harga ekonomis semuanya kebagian gurunya yang ngajarin juga dapat ya, ya ganti waktunya aturan waktu nyari duit jadi Ngajarin kita, kita ganti itu waktunya. Iya, eh, buat gaji dia, gajinya gaji UMR dah ya gitu ya Gaji UMR. Hmm. Dan kalau kita mau sekolahin anak, pesantren anak yang, ya, yang ikhlas. Bukan yang lengkap sarana prasarana, bukan yang mahal tapi yang ikhlas. Akan susah nyari yang mana yang ikhlas ya gitu. Cari yang punya usaha ikhlas. Yang punya usaha ikhlas. Nah kita bisa rasain sendiri itu. Ya. Ya insya Allah kita bisa rasakan. Hmm. Kal adohi, kal adohi seperti ya lucu-lucuan ni, lucu-lucuan ya. Ada ini lelucon Ya, lucu-lucuan kal ado hiki kal ado kal ado hiki seperti lucu-lucuan wal aajibi ya legenda legenda sama juga sih ajaib nih yang mengherankan ado hik ketawa-ketawaan lucu-lucuan jamu ustu ya usturatin bidomi Ya asatil as itu bentuk zaman daripada usturah dengan domah. Ya, jadi atau lelucuan lelucon, ajaib, legenda, legenda. Maksudnya sesuatu yang, ya main-main asatirul awalin yeah. dongeng-dongengan orang-orang dulu hmm. wahum, yan awna, wahum yan hauna wahum yan mereka itu melarang manusia annasa anhu daripadanya anittibain nabi daripada mengikut nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam ya jadi orang mau ikut nabi sama dia dilarang wayan auna dan mereka yataba aduna anhu mereka menjauhkan diri darinya fala yu'minu nabihi maka mereka tidak beriman dengannya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam enggak beriman waqilan dikatakan nazalat turun ayat fi abi talibin pada abi talib kana adalah abi talib yanha pernah melarang an azahu ya, daripada ya, gangguannya wala yu'minu bihi ya. dan dia tidak beriman dengannya ya. jadi wakila dan dikatakan Nazalat turun ayat berikut pada Abi Talib karena adalah Abi Talib yang ha melarang an azahu daripada mengganggunya ganggu mengganggu nabi jadi ada orang ganggu nabi dilarang oleh Abi Thalib wala yu'minu bihi dan Abi Thalib enggak beriman dengannya dengan nabi jadi nabi uh, Abu Thalib itu belain nabi Abu Talib itu belain Nabi, tapi Nabi enggak, uh, Abu Talib enggak beriman. Jadi Nabi itu kepengen banget pamannya beriman, tapi nggak beriman. Kata Allah, wa inna kalat tahdiman ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cinta. Ini kita harus sadar ini. dan engkau tidak tahdi ahbabta sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cinta siapa yang di antara kita cinta anak kita banyak orang tua kepengen anaknya jadi kiai enggak enggak usah kiai dah ngaji ya you know. <laughs> ya yeah. sampai kiai dah mau ngaji aja Bapaknya kepengen nih anak ngaji. Tapi anaknya negong, suruh ngaji negong. Ini <laughs> kamu. Suruh ngaji negong, suruh ngaji negong lagi, suruh ngaji negong lagi. Coba renungin tuh, renungin tuh. Ya Allah. Berarti apa? Kita orang tua enggak kuasa. Kita enggak bisa. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk orang yang ia kehendaki. Masyaallah. Walakin Allah Wa yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk orang yang ia kehendaki Allah. Allah. Tapi memang di sini peran orang tua sangat penting. Ada pernah orang masuk pesantren. Itu emaknya, masya Allah, begitu semangatnya masukin anaknya pesantren, dipaksa anaknya. Paksa, ini lagi dites, tes masuk dibawa sama bapaknya, sama maknya dibawa. Ya, ini anak saya mau pesantren. Oh iya silakan. Maknya keluar ya? lagi dites. tes. <laughs> saya tanya, ya siapa yang suruh pesantren? Saya enggak mau, <laughs> saya enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, Po, po. kenapa? Ini anaknya nggak mau pesantren, Po. maksud begini? Oh iya. Saya tanya. Po, bapaknya kemanain? Di rumah. Oh, di rumah. Lagi ngapain? Lagi main burung katanya. Ini emaknya sedihnya bukan main nangis emaknya. Lagi main burung katanya. Akhirnya tuh anak pulang lagi dah. Enggak mau pesantren anaknya, pulang lagi. Emaknya udah nangis aja dah. Artinya apa di sini? Kita enggak kuasa merubah anak kita. Semua adalah qadarullah. Tapi orang tua mesti berusaha ini, mesti berusaha kepengen anak yang ngaji maka orang tuanya rajin nggak ngaji ini anak ya pengen orang anaknya soleh maka orang tuanya mesti soleh kadang orang tuanya udah soleh anaknya masih susah banget <tuh> artinya apa tadi wa inna kalat tak diman ahbabta. sama ini Nabi kepengen banget pamannya supaya masuk Islam Kenapa? Karena pamannya bantuin Nabi. Karena yanha an adza wa la yu'minu bi. Abu Talib itu melarang daripada gangguan Nabi. Nabi pengen digangguin sama orang kafir Quraisy. Pamannya berdiri membentengin Nabi. Rela bersakit-sakit jagain Nabi. Orang-orang di mana saat itu musuhin Nabi, tapi pamannya siap menjaga Nabi. Betapa tidak sayang Nabi kepada pamannya. Di saat orang-orang pada musuhin Nabi, pamannya tampil di depan menjaga Nabi. Kurang apa sayang itu? Pamannya Nabi kepada Nabi, dan pantas kalau Nabi sangat ingin supaya pamannya masuk Islam. Jadi Nabi begitu kepingin pamannya supaya masuk Islam. Nabi begitu kepingin sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'annya, Al Qur'annya, "Wa innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tak dapat memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Jadi kalau ada orang itu ya anaknya begitu banget bangor, kita jangan jelek-jelekin orang tuanya. Orang tuanya begitu enggak, emang udah begitu, emang udah begitu. Tapi memang benar kesolehan orang tua turun kepada kesolehan anak. Jadi kesolehan anak itu ada uh, sumbangsi dari orang tua. Biru auladakum tabarrukum abna ukum. itu hadisnya. Baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu pun akan bakti. Maksudnya paham ya? Jadi hakikatnya memang bukan orang tua. Ya. Sama kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga bukan amal kita. Rahmatan minallah. Rahmat dari Allah. Tapi bukan berarti kita enggak usah ngamal. Oh enggak, mesti amal biar banyak. Sholatnya biar banyak, puasanya biar banyak, zikirnya biar banyak, sedekahnya biar banyak. Kenapa? Ri'anal amal, ya, karena bahwasannya amal itu, ya, adalah dia adat yang biasa, yang bisa Allah masukin orang itu ke dalam surganya. Hmm. Orang kalau kerja dia dapat duit, ya. Orang kerja dapat duit, ya. ya. Orang kerja dapat duit, digaji dia oleh bosnya, digaji ama bosnya, ya. Digaji ama bosnya. Ada nggak orang dapat duit nggak pakai kerja dibagi duit ama bosnya? Ada nggak begitu orang? ada Bosku dia dibagi kagak kerja ya lain. <laughs> Allah pun begitu. Ada orang yang enggak beramal dikasih. Ini orang khusus. Masih kecil padahal anaknya tapi udah dikasih sama Allah. Dikasih kelebihan sama Allah, masih kecil. Ini ada orang begini. Dia namanya Majazub, wali Majazub dia masih kecil loh dikasih Eh tapi yang begitu seribu atuh seribu atuh wali wali yang begitu seribu atuh yeah. Ya. Jadi kalau kita kalau begitu berarti apa? Kita kepengen anak keturunan kita soleh, kita harus soleh. Anak kita kepengen uh, rajin ngajinya bagus, uh, kita harus rajin ngaji. Itu berarti kuncinya. Walaupun ya ya yang menjadikan rajin ngaji bukan amal kita. Fadlun minallah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pahamin itu baik-baik. Pahamin baik-baik. Coba kita lihat ulama keturunan kiai kiai keturunan kiai kiai lihat atasnya itu kiai ulama tidak babanya engkongnya, tidak engkongnya buyutnya terus ke atas. Biasanya begitu. Ya. Itu tidak dinapikan itu. Ya. Jadi kita harus berusaha menciptakan keluarga yang soleh. Biar nanti kita punya anak soleh. Gitu. Hmm. Kalau saya mah punya pesan Cintai orang-orang soleh, cintai ulama, jangan kamu benci. Itu pesen banget, saya pesen banget, saya. Kalau kamu pengen punya keturunan ulama, cintai ulama, jangan ada benci. Khusnuzon kepadanya berbeda dalam berpendapat, itu masalah wajar, tapi membenci ini jangan. Karena hadis Nabi, uh, ya uh, apa hadis kudusi sohe hadisnya mengatakan man azali walian faqad azantu bil arbi siapa yang mengganggu wali ku kekasihku aku siap perang kepadanya itu ancaman Allah itu serem itu ya, itu ancaman Allah santri ini kekasih-kekasih iya, Allah boleh jadi kenapa mencari ilmu santri santri wow, wow, Masya Allah luar biasa santri itu luar biasa kenapa dicari ilmu oh, ya apa malam udah bangun sembahyang malam Masya Allah coba yang bukan santri di rumah enak gak tidur Masya Allah empuk pakai AC santri udah bangun malam Subuh bayang, bangun malam mau mandi, ngantri mandinya, ada yang terpleset, jatuh, gubrah, gitu. Itu perjuangannya. Bagi jangan, kalau santri itu jangan, jangan kita benci, kesel, gedok jangan. Itu pesan saya, Bagi kamu sesama santri ini ya, gitu. baik, jangan berantem. Sama-sama <laughs> ya Allah, gitu. Subuh dengan ajil lagi dengan sabarnya. Kalau tidur, masuk Allah, begitu pun. Kalau di, masih, di sini masih enak tidurnya. Cerita, kalau di Jawa cerita ada ipar, ya. Cerita ada ipar saya, ya. Itu empat kali tiga isinya berapa dah? Ya, lima puluh orang. Empat puluh orang, masya Allah. Kata dia sakit, gitu tapi jadi-jadi, tapi jadi. Oh, begitu, ini emang gak ada papanya, ini emang masih longgar banget katanya, ini longgar terus. <laughs> itu cerita saya punya saudara, apa punya adik, ya suaminya santrinya di Jawa, nih, langitan, sakit katanya santri, masalah <laughs> perjuangan, tapi alhamdulillah jadi. Nih ini santri itu luar biasa, masya Allah, masya Allah. Capek pak, yang namanya ngaji itu capek, lelah. Capek itu ngaji. Ini kalau pesak kiai apa santri ngaji lama jadi kiai pantas, capek. Pagi, siang, sore, malam belajar terus. saya pernah ngaji sama saudara saya, ya sama, sama bapaknya, teman saya, anaknya. Kata dia begini, kapan dia ya berhenti ngapal ya ngapal. Jadi well, ngaji nggak pernah berhenti ngapal, ngapal terus ngaji. Masya Allah. Jadi dari awal tuh dari sekolah, sekolah ya lulus SMP, SD, ngaji terus sampai kuliah masih ngapal aja kita <laughs> kapan nih berhentinya saya nggak lupa itu masya Allah apa artinya melelahkan ngaji itu melelahkan jadi jangan sampai kita benci sama santri jangan apalagi mau ulama jangan pesan banget saya itu anak kita sulit jadi jadi ulama sulit susah kenapa itu kekasih Allah Berjuang dia, gue kasih Allah. Saya pernah minta doa sama ya Kyai Ali Mustafa Yakub, uh, almarhum. Waktu itu saya lagi sowan ke rumahnya, adik saya pesantrennya di situ. Kata saya, Kiai doain biar anak-anak saya pada jadi. Kata dia apa? Kata beliau, jagain santri-santri. Masya Allah. Pesannya itu aja, jagain santri. Nah, berarti jagain santri itu amal buat anak kita jadi. Jagain santri. Jangan nama santri galak banget. Wah, waduh. Jangan ya. jaga insan tuh. Oke okay, di sini gratis. Ya, katanya kenapa orang kaya gimana? Gratis juga. Kenapa kena orang kaya gratis juga? Karena saya menghormati semangatnya. Banyak nggak orang kaya duitnya banyak yang gak mau pesantren? Banyak benar. Tapi ada nggak orang kaya yang pengen pesantren? Iya. Yeah. Lebih banyakkan mana? Iya. Yeah. Jadi istimewa kalau ada orang kaya mau pesantren cari ilmu itu istimewa. Saya hadiah. Yeah. Takziman. Yeah. Wah tiroman. <laughs> Kepada saya kagum. Yeah. Saya jadiin doa. Mudah-mudahan anak saya pun bisa begitu. Amin ya Allah. Ya, ya. Ya. Apalagi ya yang orang susah ya memang kita hadiah sama yang susah ya orang mau belajar. Ya. Ya. Jauh-jauh dari Madura gitu ya. <laughs> oh, dia enggak mau pulang nih artinya Pulang nanti kalau udah tujuh tahun baru pulang ya, Muhammad. <laughs> gitu. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Itu kelas eh, uh, Kiai Ali Mustafa Yakub ngomong begitu, kelas sekelas beliau, kelas uh, profesor. Beliau profesor itu. Kelas profesor tuh ngomong begitu. Ahli hadis Indonesia, beliau ahli hadis Indonesia. Subhanallah. Saya salah satu seorang salah seorang yang memotivasi saya nulis rajin dia nah, kalau nulis katanya jangan lihat-lihat tulis aja udah <laughs> jangan ditambah-tambahin rapi rapi aja udah kata beliau begitu kalau nulis jangan pakai ditambah-tambahin lagi Kita kagak habis-habis katanya <laughs> <laughs> iya itu. Itu, itu sekelas beliau jadi, jadi apa benar banget santri santri masya allah masya allah Hmm. Ya, kita kembali. Jadi Nabi sendiri enggak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Bagaimana kita orang biasa? Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anam kulluh Pemimpinnya para nabi, para rasul, pemimpinnya semua makhluk. Enggak bisa. Ya, yeah. enggak bisa paman ayo masuk Islam. Enggak bisa. Bagaimana kelas kita? Ya. Yeah. Jadi kita berusaha dan berusaha aja semuanya serahkan kepada Allah. Kita lepas tanggung jawab aja. Ya. Kita sama anak kita lepas tanggung jawab. Wa in ma ya. Wa in ma tidaklah yuhlikuna mereka membinasakan bin nai anhu dengan ya jauh daripadanya ila anfusahum kecuali diri mereka sendiri di anna dararahu karena madaratnya alaihim kembali kepada mereka wa ma yasurun namun mereka tidak menyadari mizanika dengan demikian itu jadi ya kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu Mencegah mereka itu, mencegah orang-orang dari mengikuti nabi. Mereka itu menjauhkan diri daripada nabi. Tidaklah mereka membinasakan dengan menjauhkan dirinya, kecuali mereka membinasakan dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadari kalau dia mereka telah membinasakan dirinya sendiri. Ini yang kita takut. Kita enggak sadar kita telah tersesat. Ini yang kita takut. Maka di sini perlu kita seorang guru yang cerdas, ahli syariat, ahli fiqih dan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pembimbing Biar apa? Biar aman Dan yang cocok ya. Saya punya guru Ke Mahfuz Itu sama saya Saya cocok deh. Jadi Kita Haram beliau haram ya, ini, ini cocok itu namanya yang enggak kecocokan berapa <laughs> Beliau bilang halal, kita bilang haram. Gimana ya? <laughs> bunga bank konvensional dibilang halal, kita bilang haram. Gimana? Kan susah jadinya kalau begitu. Iya, Jadi yang ilmu syariatnya bagus, takutnya bagus. Ilmu syariatnya bagus, takutnya bagus. Insya Allah aman. Insya aman. Orang yang takutnya bagus, ilmu syariatnya bagus, Fikinya bagus, takutnya bagus. Kalau di Nahdlatul Ulama, Gus Koyim itu bagus. Beliau syariatnya bagus. Kalau di NU, Gus Koyim, nah, Gus Koyim itu bagus. Beliau ilmu fikihnya hebat, Syariatnya hebat dan takutnya, masya Allah, itu bagus. Guru kita kayak mampus, ilmu syariatnya bagus, takutnya masya Allah luar biasa. Nah, itu insya Allah kita akan kebingbing punya guru begitu. Nah, insya Allah, selamat. selamat. Jadi bukan orang yang ilmunya bagus, tapi takutnya kurang. Takut, tapi ilmunya enggak ada. <laughs> ini yang kita takutin seperti ini. Jadi perlu kita pembimbing. Walau taro dan jikalau engkau melihat, ya Muhammad, wahai Muhammad, izukifu. ketika mereka itu uridu ya dihadapkan ala nari atas api neraka faqalu maka mereka berkata ya wa'ai litan bi untuk peringatan laitana turaddu andaikan ya laitana nuraddu andaikan kami dikembalikan ila dunia kepada dunia wa la nukazimu bi ayati ni saya kami enggak akan dustakan ayat-ayat Rabbina Tuhan kami wa nakuna minal mu'minin dan kami akan termasuk orang-orang yang berserah diri orang-orang mukmin kami akan termasuk orang-orang yang beriman Ini baru menyesal ya fa iza matu fantabahu maka apabila mereka sudah meninggal baru mereka sadar jadi jangan sampai kita sadarnya kalau sudah meninggal. Jangan. Udah meninggal baru sadar. Jangan. Ya Allah. Mirob il ini dengan ropa dua fi'il. Istiqnafan karena istiqnaf. Wa nasbi dan nasab keduanya. Fi jawab tamani pada jawab tamani. Wa il awali dan ropa yang pertama. Istiqnaf. Wa nasbi dan nasab yang kedua. Ya. Itu jawab tamani. Wa jawab lau la ra'aita amran aziman dan jawab lau ya sungguh engkau akan melihat perkara yang besar. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman bal bahkan lil idrabi balnya lil idrab jadi atap ma idrab an iradatil imani mafumi dari menghendaki iman yang dipaham minat tamani daripada tamani berharap Badak yang tampak. Bahkan badak tampak. Zuhara. Jelas. Lahum bagi mereka. Makanu. Apa yang mereka dulu. Yukfuna. Sembunyikan. Tampak. Dulu yang mereka sembunyikan di dunia. Tampak di akhirat. Min khablu. Dari sebelumnya. Yaktumuna. Yang mereka sembunyikan. Bikaulim dengan perkataan mereka. Wallahi rabbina. Atau rabbana. Ya kemarin dah. Ya, ya Rabbnya. Mekuna musyrikin bisyahadati jawari'im fatamannau zalika demi Allah wahai Tuhan kami rabbana berarti bacanya tidaklah kami orang-orang yang musyrik katanya dengan menyaksikan anggota tubuh mereka lalu mereka berkeinginan berharap demikian itu bisa dikembalikan lagi katanya apa walau ruddu jika mereka dikembalikan ila dunia fardon ya kepada dunia kira-kirain umpama begitu ya ya la adu saya mereka kembali lima nuhu anhu kepada apa yang dulu mereka dilarang minasyirki daripada berbuat syirik ya kalau mereka minta umpama mereka minta dikembalikan dia lagi ya Allah kembalikan lagu aku, aku, ke dunia lagi ya Allah aku akan beriman aku enggak akan melakukan al-al yang dilarang olehmu ya Allah Ketika dikembaliin lagi niscaya dia akan berbuat yang dilarang lagi. Lihat ya, orang dimasukin ke penjara. Disidang, dibebasin. Besoknya mencuri lagi. Kayak begitu. Wa innahum ya la adu limanuhu anhu minasyirki wa innahum lakadzibun, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka dilarang yaitu perbuatan syirik dan sesungguhnya mereka lakazibun termasuk orang-orang yang berdusta fi wa'dihim bil imani pada janji mereka dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah